Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya, Irul Car Vlog. Kali ini saya akan menyampaikan harga mobil bekas yang ada di bursa mobil bekas TVRI Jogja. Oke, silahkan menyaksikan. Yang pertama ada Chevrolet Spin. Nego ya guys ya. Bagus kan guys mobilnya. Lalu ada Toyota Avanza, lagi dilap-lap sama yang punya ini. Tampak sampingnya guys, gak ada baret-baret ya. Plat B, warnanya silver, masih mulus. Rp2.015 guys, 120,5, pastinya nego. Silahkan dihubungi itu nomor yang tertera. Lalu ada Mitsubishi yang nyari pickup guys, tahun muda, plat AB warna biru. Tahunnya 2016, 6,5 masih nego, itu nomornya. Kita lihat dalamnya guys, masih bagus ya guys ya. Baknya juga masih bagus, belum kropos-kropos. Lalu ada Ignis, warnanya orange, plat B guys ini. Tambah sampingnya guys. Tambah belakang. Kita lihat dalamnya guys, masih bagus kan guys. Rp129 guys, silahkan dinego sendiri, itu nomornya. Kembali ada dari produk Suzuki Wagon, itu nomornya guys, Wagon GS, platnya AA ya guys ya. Tipenya GS guys, masih mulus ya. Kita lihat, kalau berminat silahkan dihubungi nomor yang tertera tadi ya guys ya. Lalu ada Jazz RS, warnanya putih, yang new model ya guys ya, 4AB. Itu bisa dilihat harganya, mobil bagus guys,
keren kan guys. Itu yang jual guys, ada orangnya. Kalau nomornya yang ada di depan tadi. Ketampak samping belakang. Mulus, nggak ada lecet-lecet ya. Selanjutnya ada Honda Fit. Warnanya grey. Plat AD guys. Itu harganya. Bisa kredit ya guys ya. Ini tambah samping guys. Tambah samping belakang. Yang nyari refrit guys. Selanjutnya kembali ada Honda Fit. Kali ini warnanya putih. Platnya AB. Bagus ya guys ya. Yang nyari mobil irit murah muat banyak orang, Calya 2019 guys, masih muda banget. Tampak belakangnya guys. Bagus kan guys. Terakhir ada Grand Max Pickup, platnya AD. Jangan lupa nanti saksikan di video berikutnya. Masih banyak guys. Tahunnya 2019, 9 plat, 94 juta masih nego. Tampak belakang guys. Oke, segini dulu. Saksikan nanti video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.